Boseh. Boseh Bandung. Gus biar sehat. Ke ruko aja dulu. Sini, Cha. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mang Ogi. Jadi Mang Ogi bersama keluarga akan jalan-jalan atau olahraga di kawasan perumahan Samrekon di area Gede Bage Kota Bandung. Ini Mang Ogi baru memasuki pertigaan antara Jalan Ciwasra dengan Gede Bage, cukup macet sekali. Nah, kalau kita perhatikan sebelah kanan itu adalah ke arah Sapan Tegaluar Kabupaten Bandung atau ke arah Aljabar, dan kita akan menggunakan jalan yang lurus, ambil kiri untuk menuju ke kawasan Samarekon. Ayo ikuti perjalanan Mang Ogi bersama keluarga. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mulai memasuki pintu gerbang yang kedua, pintu gerbang masuk ke perumahan Samrekon. Mungkin dari sini, dari pos penjagaan, dari pintu gerbangnya sekitar 2 kiloan untuk sampai ke tempat yang akan kita tuju, yaitu penyewaan sepeda. Sahabat Mang Ogi sekalian, kita sudah mulai memasuki kawasan Samrekon ini, dan tampak di sebelah kiri adalah Masjid Besar Jawa Barat, Masjid Aljabar. Sebelah kiri. Sahabat, bahwa
Bandung ini berlokasi di Kota Bandung bagian timur, tepatnya di daerah Gedebage, merupakan kota terpadu. Kawasan ini dengan luas 300 hektar, kurang lebih 300 hektar yang terdiri atas bangunan residensial dan komersial. Itu yang Mang Ogi ketahui dari salah satu tabloidnya di media sosial. Setelah kita ambil atau belok ke kiri, akan tampak dari jalan ini bangunan megah di depan kita. Itu adalah Stadion GBLA, Bandung Lautan Api ya. Kebanggaan warga Kota Bandung ya, khususnya Jawa Barat. Dan memang lokasinya cukup berdekatan dengan kawasan Semarang ini. Penyewaan atau rental sepeda yang lokasinya ada dekat-dekat sekolah Aljabar. Ini terdapat banyak sepeda yang bisa kita sewa dengan namanya Boseh Summercon Bandung. Ini harga sewanya cukup murah untuk sepeda manual, itu di kisaran harga Rp10.000. Dan untuk skuter yang listrik itu Rp30.000 per 30 menit. Jadi kita, karena kita ingin berolahraga, ingin goes, jadi kita sewa sepeda yang digoes aja yang manual. Dan perlu diketahui dari harga Rp10.000 per jam tadi itu, kita mendapatkan satu botol air mineral. Masing-masing mendapatkan satu botol air mineral.
Ini untuk pejalan kaki nih mah. Tenang. Bersepedanya sudah selesai, sekarang saatnya balik ke rumah. Tapi sebelum balik ke rumah, kita cari makan siang.
Setuju, Mak?